Ratusan kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa terhenti di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari Senin 26 Maret 2018 sekitar jam 1 siang. Ratusan truk dan mobil pribadi disetop oleh Petruk, pengurus truk penyeberangan, karena tuntutan mereka tidak dipenuhi pihak ASDP Cabang Bakauheni. Aksi tersebut disebabkan para petruk tidak bisa masuk ke pelabuhan Bakauheni untuk memantau atau mengontrol kendaraan yang mereka urus. Aksi ini berlangsung di pertigaan Pasar Bakauheni atau tempat bertemunya Jalan Lintas Sumatera dan Jalan Lintas Timur. Sementara Kasat Lantas Polres Lampung Selatan sedang melakukan mediasi dengan para pengurus truk, anggota Sat Lantas Polres Lampung Selatan pun melakukan penertiban untuk meminimalisir kemacetan dan penumpukan kendaraan. Arus salin dalam keadaan rapat dikarenakan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan pengurus SBSI. Anggota lalu lintas yang sedang bertugas melaksanakan pengaturan lalu lintas ataupun buka tutup dari arah lintas timur, kita gunakan jalur kanan untuk ke pelabuhan Bakauheni, dan dari arah Bandar Lampung kita gunakan jalur kiri. Perdana Wibisono melaporkan untuk Lampos TV.